Halo, selamat sore. Kembali bersama saya Tommy Bastomi. Hari ini ya, kita di tanggal 21 November 2019. Kita lewati Jalan Insinyur Sutami ya, atau biasa dikenal Jalan Sri Pawono Panjang. Kita menuju ke Lampung Timur, Bandar Sri Pawono ya. Beginilah kondisinya, cerah, panas. Ya begini, nggak hujan. Tapi alhamdulillah kemarin di sini juga sempat diguyur hujan yang lebih intens ya, ketimbang wilayah-wilayah lain. Ini orang di depan ini bawa apa sih? Papan kayaknya. Oke, kita akan melewati saja di jalur pintu tol masuk. Kita cuma lewat ya guys, kita nggak lewat tol karena kita mau pulang ke Lampung Timur. Jadi Lampung Timur itu belum ada tolnya. Yuk, ya mari. Oke. Kita, nah ini dia tol pintu masuk Lematang. Pintu tol. Pintu keluar masuk itu namanya pintu tol. Kalau sudah pernah ke pintu tol, sudah pernah masuk lewat tol, ya inilah tol Lematang. Bebas hambatan. Hari ini katanya ada kejadian kecelakaan di Terbanggi Besar sana. Seorang perempuan menggunakan baju kejaksaan yang celaka tadi. Aku lumayan padat kendaraan di sini. Kita lihat, teman-teman juga bisa lihat sendiri. Kendaraan yang berlalu lalang di sore hari ini lumayan banyak, dari roda 4 sampai roda 3, roda 2, bahkan sampai tadi roda 6 juga ya. Fuso itu rodanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, roda 10, roda 8. Yang kangen sama jalan sini monggo dilihat. Saya foto dulu waktu lewat sini jalannya masih biasa, sekarang sudah ramai permukiman masyarakat dan yang lain-lainnya juga sudah mulai ramai, meramai-ramai. Itu jembatan layang tol. Yang digunakan untuk melewati. Ada di PT Chatva Confit, pembuat pakar ternak ya. Wih, sektoral coy.
tak mau. Aku tak kumpang, tak kumpang di pinggir kau. Mencari baunya bau ini pakan ternak. Bau apa ya? Sentrat, guys. Karena di sini memang pabriknya ya, is. Munek ya. Munek. Ngomongnya jelas, masa munek. Ya, yang belum subscribe, subscribe dong. Yang udah subscribe jangan dipencet lagi tombol subscribe-nya. Nanti maan sama. Petani ada motor bawa beli senter satu karung untuk makan ternak. Masih untung gak ya? Aduh, efek minum obat alergi yang ada mata jadi ngantuk. Kita sampai di Tanjung Bintang. Kalau tadi di Coca-Cola. Sengaja aslinya nggak tak tutup, guys. Kalau tak tutup itu ngantuk di mata, guys. Kita buka aja nih. Goyang, guys.
Yo, kita ada di mana nih guys, namanya guys, di kebon sawit, kebon karet. Kebunnya udah mulai digundulin dan udah mulai bangkrut kayaknya PTPN-nya. Dengar-dengar PTPN ini bangkrut, terus tanahnya disewakan ke warga untuk ditanemin pohon singkong atau pohon apa gitu. Ini kita lihat juga sudah mulai hampir habis untuk tanaman karetnya. Bisa dikatakan sudah hampir rata dengan tanah. Sudah dipotong-potong ya. Dulu di sini rimbun sekali seperti yang ada di sana itu. Ya, inilah dia my life is you dan guys di menit ke 14 lebih 14 menit. Kita sekarang ada di mana guys? Ayo coba tebak guys. Ya betul sekali guys. Ini kita sampai di Desa Sindang Sari, Lampung Selatan, Panjung Bintang. Opo, banyak banget itu papan nama logo Opo Sutami Sindang Sari. Janitra Sel. Abang tukang bakso. Mani Marisin. Karya Teknik. Kita sudah meninggalkan Pasar Sindang Sari guys, kita mulai masuk ke daerah sini mendekati Berhon. Tahu kan Pasar Berhon?
Ya, jalannya suci sunyi cepili. Suci sunyi sendiri. Semoga turun hujan ya guys, biar sesekali dingin guys. Cemaneran anak-anak sekarang sejak kecil sudah pada main pacaran sambil jaga-jagaan harapmu yang bikin kepiga ini badanan nananana menit ke 19 dari 26 detik 28 kita kasih tahu teman-teman jangan lupa subscribe subscribe sing benerin subscribe untuk subscribe yo aku isunu kuwi paling keren dhewe iki opo iya. Oh iya, apa yang ngono? Yang ngono. Aku tak mau dirimu tahu aku sendiri dan kamu tahu mati. Entah apa yang merasukimu. Kita sudah melewati yang namanya itu tempat untuk berhen ya. Sekarang kita menuju ke tanah selanjutnya yaitu tanah Aku tak mau, kamu tak mau lagi. Entah apa yang merasukimu. Kalau kau tak subscribe aku, apa tak nge-like aku? Orang mikirin HP guys, HP-nya di charge guys. Kita juga lagi di jalan guys. Saat terbang, ciu. Subscribe, udah mau habis. Jangan lupa di subscribe.